terdapat 4 orang lelaki warga negara tempatan dan seorang wanita warga negara tempatan terlibat dalam kes samun dan melarikan orang oleh pasukan polis APD Petaling Jaya. Pada 27 hari bulan 12, jam 7.45 malam, polis Petaling Jaya telah menerima laporan dari pengadu seorang lelaki warga negara asing. Dia bekerja di sini sebagai expat. Dia bisnes dia apa ni, sangkar burung. Okey. Berusia 49 tahun menyatakan pada 27 hari bulan 12 jam 6 petang ketika berada di kawasan Jalan PJU 1A Palang 54 arah Damansara bersama seorang lelaki warga negara tempatan, kononnya ejen penjualan kenderaan dari Singapura untuk urusan jual beli kenderaan jenis Audi TT. Tengah buat urusan, telah didatangi dua orang lelaki warga tempatan memakai vest tertera tulisan polis pada bahagian belakang dan terus menangkap ejen dan kemudian membawa ejen serta kenderaan Audi TT yang dibeli pengadu. Bertindak atas laporan tersebut, pihak polis IPD Petaling Jaya telah menjalankan risikan dan kita telah membuat serbuan di sebuah bilik hotel di seberang Jaya, Pulau Pinang. Hasil serbuan tersebut telah tangkap seorang lelaki warga negara tempatan berusia 28 tahun. Ejen kenderaan yang kononnya dia nak beli balik kereta tu, tapi rupanya dia pakat dengan polis. Kononnya ada operasi, pun bawa lagi dengan kereta sekali. So kita tangkap ejen ni dengan seorang wanita 28 tahun. Semasa serbuan tersebut telah rampas pelbagai barang dalam bilik hotel tu. Kita rampas vest warna hitam tulis Custom dengan logo Custom. Satu plastik mengandungi wang tunai RM20,000. Wang tunai ini hasil siasatan kita, dia dah jual dah Audi TT ini kepada seorang lagi. Satu bekas card holder mengandungi 11 biji Aramin 5, 14 biji pil warna coklat dan satu biji pil warna hijau Syakir Dadah.